السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah wa jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa bertemukan kita dalam acara kita ya, acara kesayangan kita tentunya yaitu acara kajian kitab syaksiat uh, acara kajian kitab Syarah Al Aqidah Al Wasathiyah ya. Syarah Al Aqidah Al Wasathiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu, terkait dengan syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, sudah kita sampaikan, ya, sudah kita jelaskan bahwa memang uh, makna, ya, makna takwil itu, ya, ada beberapa, ya, ada makna takwil yang sudah dijelaskan, ya, di antaranya makna takwil itu adalah ada yang bermakna tafsir, ada juga bermakna akibat, ya, akibat dari sesuatu. Begitu juga ada maknanya adalah memalingkan satu lafaz dari zahirnya. Ini apa namanya ini yang disampaikan oleh Syekh bahwa ini ada terbagi dua ya. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Kenapa kita bicara takwil ini? Karena memang sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan min ghairi tahribin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtil. Beliau mengambil ataupun apa namanya ini memilih kata tahrif. Ya, meskipun sebagian uh, ulama lain itu mengeri takwil gitu ya. Tapi ternyata pilihan kata tahrif itu lebih layak dan lebih cocok. Ah, gitu ya. Itu lebih layak dan lebih cocok. Dan itu sudah disampaikan uh, pada pertemuan yang sebelumnya bahwa memang kenapa itu lebih layak dan lebih cocok karena uh, pertama Al-Qur'an itu eh apa namanya nih membawa juga atau menyebutkan lapas itu juga. Yang kedua itu lebih cocok dengan keadaan. Yang ketiga bahwa takwil tanpa dalil itu batil. Ya, takwil tanpa dalil itu batil, ya. Maka kita katakan ya, di sini lebih layak dia bukan takwil, justru tahrif ah gitu. Yang keempat takwil ya bahwa Uh, takwil terkadang bukan yang dicela, terkadang takwil itu tidak tercela begitu ya. Karena memang di dalam riwayat atau dalam bahkan dalam Al-Qur'an juga ada datang kata-kata takwil. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika berdoa kepada Ibnu Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu takwil." Ya Allah jadikanlah dia faqih dalam agama ini wa 'allimhu takwil dan ajarilah dia takwil. Iya, takwil di sini maknanya adalah tafsir gitu. Jadi eh, ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi intinya bahwa pilihan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu eh, sangat cocok ya, sangat tepat sekali dengan kata-kata min ghairi tahrif. Ini bahasanya tentu sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sekali sudah kita jelaskan bahwa menetapkan nama ya sifat bagi Allah Subhanahu wa kita tetapkan sebagaimana Allah telah tetapkan sendiri dalam Al-Qur'an atau telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam uh, sunnahnya tanpa tahrif tanpa kita ubah tanpa kita palingkan ya tanpa kita selawengkan maknanya kemudian tanpa taktil kita tidak ingkari kemudian wala uh, tamthil, ya tidak kita serupakan kemudian wala takyif dan tidak kita gambarkan. Nah, ini empat hal ini tidak boleh dalam kita beriman dengan asma dan sifat. Ya, karena uh, semua yang terkait dengan Allah SWT dengan perkara yang gaib. Tak tahu kita bagaimananya. Maknanya kita bisa tahu gitu kan. Maknanya kita bisa tahu. Contoh. Al-ulu artinya tinggi. Ini kan salah satu sifat Allah Wajah tapi kan sifat sifat bagi Allah tinggi itu nggak nggak anggap di kita. Bagaimana dia ketinggiannya gitu kan? Ah gitu. Seperti nuzul itu sifat Allah juga. Pertanyaannya turun kita tahu secara makna. Tapi secara kaifiyah caranya bagaimana Allah alam. Kalau manusia kita karena kita nampak tahu kita. Tapi kalau bagi Allah Jalla ini perkara yang gaib. Maka kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Jadi yang wajib bagi kita adalah mengimani hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya nuzul dan juga ulu. Tapi tak tahu kita bagaimana apa namanya ini e, kaifiahnya atau caranya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, azani Allah taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia mengikuti kegiatan ataupun acara kita pada saat ini. Kemudian pada pertemuan yang terakhir sudah disampaikan ya bahwa makna takwil itu makna yang ketiga sudah saya jelaskan tadi adalah sorful lafzi an zahirihi yaitu apa memalingkan lapas dari zahirnya memalingkan suatu uh, satu lapas dari zahirnya zahir uh, lapas tersebut dan ini terbagi dua sebagaimana sampaikan ada yang terpuji ada yang tercela ada yang terpuji dan ada yang tercela begitu tapi apa namanya ini terkadang ya kalau yang disebut dengan yang terpuji itu faindallah alaihi dalilun bahwa mahmud. Kalau ada dalil yang menunjukkan walaupun kita memalingkan satu lapas dari maknanya ya sorful lafzi an memalingkan lapas dari zahirnya boleh. Ini kan ada dua tadi ada yang terpuji ada yang tercela gitu kan. Kalau dia ditunjukkan oleh dalil maka itu terpuji gitu. Kenapa kita uh, mentakwil ini? Karena memang ada dalilnya kita mentakwil. Gitu, yang tercela itu jika memang tidak ada dalil dia buat sendiri. Gitu, ini yang tercela. Ya, kalaulah kita katakan kalau ada dalilnya maka penakwilan itu tidak tercela bahkan dia terpuji. Wa yakinu qismil awal tafsir. Ini sama saja uh, takwil dimaknai dengan tafsir. Gitu, contoh, ya, contoh, ya, contoh umpamanya uh, yang yang ada dalilnya kita palingkan contoh. Ya, fa iza qara'tal quran dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98 fa iza qara'tal quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau memba telah membaca Al-Qur'an, maka engkau berlindung kepada Allah dari uh, godaan setan yang terkutuk. Ini kan qara'ta, telah engkau membaca gitu kan. Apa maksudnya? Apakah maksudnya setelah kita membaca Al-Qur'an baru kita membaca ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tidak. Kenapa kita memalingkan maknanya ini kan itu? Kita kan ini seolah-olah takwil gitu kan. Kita palingkan karena ada dalil yang menunjukkan dalil yang menunjukkan itu bahwa kita ketahui dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi kalau ingin membaca Al-Quran beliau bertawas dulu sebelum membaca. Ternyata makna idah maknanya adalah sebelum membaca. Tapi ingin membaca, ingin membaca sebelum ingin itu sebelum dia membaca itu dia bertawas dulu. Jadi walaupun bentuk lafaznya maldi yang telah lalu bukan 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 dimaknai maldi karena ada dalil yang menunjukkan maka seperti ini nggak tercela gitu. Dia kan berarti ditakwil dong kan begitu karena ayatnya mengatakan apabila telah, telah engkau membaca buktinya bukan setelah membaca kita uh, e, kan membaca al rajim justru sebelum kan nah, kita katakan iya tapi ada dalil yang menunjukkannya maka ini tidak tercela Ah demikian juga terkait dengan seseorang yang masuk WC atau toilet. Ya. Masuk WC kan ada doanya, a'udzubillahi Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dalam hadis itu dikatakan kan Nabi Yusuf Sallam idadah khala khula, apabila telah masuk ke dalam WC idadah khola kan pipi -pi ilmati juga tapi bukan berarti ini dibaca setelah dia masuk tidak tapi sebelum ingin masuk membaca doa ini dulu dia ingin masuk melangkahkan kakinya ke dalam baca dulu a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith Ah, begitu ikhwati fillah Allah taala wa jadi meskipun kayaknya di, di takwil ini tidak takwil ini ada dalil yang mengatakannya yang bermasalah itu kalau ditakwil tanpa dalil contoh Ar-Rahmanu alal arsh Ar-Rahman itu bersama di atas arasnya. Lalu ditakwil lah ya. Tanpa dalil dia mengatakan makna istiwa itu artinya adalah istaula. ini enggak benar. Enggak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Dan enggak ada enggak ada dalil dan ini adalah sebenarnya takwil yang tercela. Kenapa? Karena istawa tidak ada dimaknai istaula dari sisi manapun. Ya, dari sisi bahasa, sisi keadaan dan lain sebagainya. Tidak ada yang mendukung gitu. Maka ketika dijelaskan atau disampaikan istawa maknanya istaula artinya menguasai ini tidak benar. Ya, Ar-Rahman ya, Allah SWT terhadap arasy itu menguasai tidak. Ya, tidak benar demikian bahwa arasy itu adalah makhluk yang pertama diciptakan. Bagaimana Allah SWT menguasai yang diakhirkan tidak mungkin. Ah, gitu ya. Ikhwati fillah taala wa iyakum jami'an para pemirsa salam tipi yang berbahagia. Maka sudah kita sampaikan ya jadi intinya bahwa takwil itu ya ada yang tercela ada yang ada yang terpuji. Kalau dia terpuji ditujukan oleh dalil. Kenapa kita palingkan dia ke situ karena ada dalil yang menunjukkannya. Kalau nggak ada dalil buat-buat sendiri nah, ini yang ter tercela. Kalau yang terpuji itu tadi, terpuji itu artinya sama saja dengan tafsir pada kekatnya, kan? Karena memang ada dalil yang menunjukkan dan mendukungnya. Ikhwati taala <TVs> wa iyyakum jamian para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah. Lidzalika <tahuwah> qulna, oleh karena itu kita katakan, inna atqbiru tahrif anita'wil alladhi laisa 'alaihi dalilun sahihun aula. Sesungguhnya pengungkapan dengan kata tahrif sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan sesungguhnya pengungkapan tahrif dengan kata tahrif ya dengan dari takwil artinya inna ta'biru bil tahrif yani takwil sesungguhnya pengungkapan dengan kata-kata tahrif ya dari takwil illazi alaihi dalilun yang tidak memiliki dalil itu lebih bagus, itu lebih benar. Artinya, ketika seseorang itu ya mengatakan sesuatu yang tidak didukung oleh dalil, ya, tidak didukung oleh dalil, maka ungkapannya itu lebih layak adalah tahrif, bukan takwil. Bukan takwil tapi tah tahrif. Jadi inna takbir bi tahrif ani ta'wil, sesungguhnya pengungkapan dengan kata-kata tahrif Ya, dari takwil yang tidak ada dalilnya, itu lebih baik, lebih benar, lebih bagus, ya. Nah, begitu, karena memang para penolak sifat atau pada pengingkar sifat itu rata-rata mereka mentakwil, mereka mengatakan diri mereka mentakwil. Pada hakikatnya, mereka tidak mentakwil, tapi mereka sedang mentahrif. Kenapa? Karena mereka tidak didasarkan oleh dalil. Mereka buat-buat sendiri karena mereka nggak mampu menghadapi asma dan sifat yang menurut mereka. E, akan sama dengan makhluk pada akhirnya mereka apa mereka katanya mentakwil mereka bukan mentakwil tapi mentahrif ikhwati filah taala wa jamian nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim ta'ala wa jami'an. Jadi uh, kata ta'bi pengungkapan tahrif ya itu lebih baik daripada takwil. Kenapa? Karena tidak didukung oleh dalil. Itu lebih layak pengungkapannya dengan takwil. Ah gitu. Sama seperti hari ini kan. Uh, sebenarnya orang yang mencuri kalau dibilang korupsi, kalau dibilang ini mungkin orang nggak akan takut gitu kan. nggak akan jijik, nggak akan ilpil dengan kata-kata itu ya karena dianggap terlalu sopan kata itu gitu kan jadi membuat para pelakunya nggak 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 kapok nggak malu juga gitu kan ah, ya sebenarnya kalau kita buat maling kah dia pencuri kah dia mungkin orang akan dengan kata itu aja sudah jijik gitu kan pilihan kata itu sangat layak sebenarnya ketimbang dirubah dengan kata-kata korupsi seperti itu ya apalagi yang hari ini para penzina itu kan wanita tukang zina Ya, sebenarnya kan lebih layak dikatakan pelacur sehingga orang pun uh, takut ya gilau ya iltil ya nggak nggak kuat dengarkan kata uh, kata kata itu gitu kan tapi kalau dibilang dia pekerja seks komersial lah ya dibilanglah dia uh, apa wanita penghibur lah orang nggak terlalu ini kan orang nggak terlalu uh, jijik juga dengan kata kata itu gitu sehingga pada akhirnya orang E, apa namanya ini nggak e, kapok ya para pelakunya juga biasa-biasa saja karena toh juga kami ini kan pekerja <laughs> gitu kan kami ini kan penghibur gitu jadi satu sisi barangkali eh, orang tidak terlalu apa ya tidak terlalu jijik lah ah gitu kan jadi ini sebenarnya kata yang nggak tepat yang tepat itu kita sematkan yang kata-kata lama gitu sehingga orang pun kapok takut ya nggak mau melakukannya merasa malu gitu kan ah, jadi maksud saya apa bahwa pengungkapan kata-kata tahrif itu lebih layak ketimbang dia e, takwil karena sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh asy bahwa mendengar kata tahrif saja orang sudah lari gitu. Kalau takwil itu sendiri dia lembut gitu, lembut ya. Meskipun takwil kadang-kadang maknanya kan tidak baik juga gitu kan. Tapi secara umum orang tidak terlalu jijik dengan kata takwil gitu kira-kira. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau orang disebut wanita penghiburlah wanita simpanan lah apalah orang nggak terlalu ini gitu. tapi kalau kita bilang oh ini penzina ini ini tukang pelacur ini orang pun takut orang jijik orang nggak nggak ini ya nggak apa namanya ini nggak maulah berhubungan dengan hal-hal demikian gitu kan kenapa karena dari pilihan katanya saya sudah menggambarkan sesuatu yang jelek orang nggak akan mau begitu ya taib Jadi pengungkapan kata tahrib dari takwil yang tidak memiliki dalil itu lebih layak, lebih benar, lebih cocok. Kenapa? Karena al Quran. Karena Al-Quran juga datang dengan kata-kata ungkapan takbir ya, atau dengan ungkapan tahrif. Ya. Jadi karena Al-Quran juga datang dengan uh, kata tahrif. Ya, kata tahrif yang memang dia ini maknanya menyimpangkan, ya, merubah dari makna yang sebenarnya. Kenapa? Ya, wali an nahu al harif Ya kan pertama tadi alasannya karena Al-Quran mendatangkan atau datang dengan lapas tahrib juga. Yang berikutnya karena itu lebih lengket, lebih dekat dengan cara-cara muharrif yaitu para pengubah, para apa namanya ini, para penyimpang daripada sifat-sifat Allah SWT. Jadi ini dari satu sisi karena Al-Quran juga datang dengan kata itu. Yang berikutnya juga itu keadaannya lebih cocok, lebih lengket, lebih familiar, Aha, gitu kan dengan para pelaku uh, tahrib ini dengan para pelaku uh, muharib ini yaitu para pengubah para penyimpang dari sifat-sifat Allah wa nah gitu jadi sama seperti pilihan kata yang saya sampaikan tadi bahwa kata itu lebih cocok lebih layak kepada keadaan orang yang melakukan seperti pencuri umpamanya orang akan lebih uh, ini kan maling lah orang akan lebih jijik lebih ngeri ya akan lebih takut dengan kata-kata itu ketimbang kita katakan dia adalah seorang korupsi dia adalah uh, menyalahkan wewenang gitu orang nggak terlalu ini gitu orang nggak terlalu jijik nggak terlalu takut dengan kata itu dan nggak terlalu familiar juga sama dia dan nggak terlalu lengket nah, gitu kira-kira nah jadi kata tahrib itu dari satu sisi karena Al-Quran datang ya dengan kata itu juga yang kedua karena itu lebih lengket lebih familiar lebih cocok kepada orang yang merubah makna sifat ataupun menyimpangkan makna-makna sifat ya yang berikutnya alasannya wali annahu asyadu an hadhihi tariqah al mukhalifati li tariqis salaf dan karena kata tahrib itu ya asyadu tamthiran itu lebih membuat orang lari ya itu lebih 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 lari lebih apa namanya ini lebih jauh lagi an hadhihi tariqah al mukhalifah dari jalan yang menyelisihi terhadap jalan salaf. Karena memang kata-kata tahrif atau muharrif itu ternyata menggambarkan bahwa jalannya itu sangat menyimpang jauh dari jalannya salaf. Ah, gitu kira-kira ya. Walianna tahrifa kullahu madhmumun. Dan karena juga tahrif itu semuanya tercela. Bikhilafi ta'wil Berbeda dengan takwil fa inna minhu mayakunu madzmuman wa mahmudan. Kadang takwil itu ada yang dia tercela, ada pula yang terpuji. Yang terpuji didukung oleh dalil. Fa takbir ta'bir aula, maka ungkapan dengan kata tahrim itu lebih layak, lebih bagus daripada ungkapan dengan takwil min arba'ati dari empat sisi yang sudah kita uh, sampaikan kata Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Kenapa kata pilihan kata Syekhul Islam dengan tahrib itu lebih mengena, lebih layak karena empat alasan. Pertama kita katakan karena Al-Qur'an datang ya dengan itu. Yang kedua karena itu lebih layak dengan keadaan orang yang muharrif. Yang keempat karena memang kata ini menunjukkan bahwa seorang itu sangat jauh dari jalan salaf dengan kita katakan dia muharrif. Yang keempat karena semua tahrib itu tercela, tidak ada yang terpuji. Berbeda takwil. Kalau takwil itu ada yang terpuji juga dia. Ah, gitu kan. Jadi pilihan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kata tahrib ternyata itu lebih pas, lebih layak Masya Allah. pilihan yang sangat luar biasa dari dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala rahmatan wasiatan. Ikhwati fillah izani Allah taala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan. Jadi sudah kita katakan tahrif kan min ghairi tahrifin wala ta'tilin dan juga tidak ta'til. Ta ta'til artinya apa? Kita lihat ini dia. Kan ada empat kita katakan tidak boleh ya dijauhi dalam uh, penetapan asma dan sifat kan? itu ada empat tahrib sudah kita bahas dengan bahasan yang sangat luar biasa dan panjang dari Syekhul dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sekarang kita akan bahas tentang taktilnya taktil secara umum kita artikan adalah mengingkari ya mengingkari meninggalkan ya atau wa la ta'tilin at ta'til at takhliyati wa ya at ta'til bermakna takhliyati wa tarki Makna ta'til adalah tahliyah mengosongkan. Watarki meninggalkan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah. Wabi'rim mu'attalah. Dan sumur yang ditinggalkan. Mu'attalah artinya disinggalkan. Yang kosong gitu ya. Surah Al-Hajj ayat 45. Ay mukhal, ay, ay, matrukatun. Ini yani, mukhallah ini artinya Uh, tidak ada orang di sunyi gitu matruka itu ditinggalkan. Ini kata 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 mu'attal ataupun ta'til, ta ini maknanya ya kosong meninggalkan, ini maknanya. Wal <tik> muradu yang dimaksud dengan ta'til ta dalam pembahasan kita ini adalah apa? ma min was sifat. Yaitu mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari perkara asma' dan sifat. Ini dia. Jadi dikatakan orang itu mu'atil adalah ketika seorang itu mengingkari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari perkara asma dan sifat. Sawa'un akana kulian au juz'ian. Sawa'un akana kulian au juz'ian. Sama saja pengingkaran itu bersifat kuli atau juz'i. Artinya pengingkarannya secara keseluruhan atau hanya sebagian. Wa sawa'un kana dhalika bitahribin au bijuhudin sama saja hal itu dilakukan dengan mentahrif yaitu mengubah ataupun eh, apa namanya menyimpangkan atau bijuhudin atau mengingkari hada kulluhu yusama ta'tilan ini semuanya disama, disebut dengan ta'til nah, gitu. jadi kalaupun cara dia mengingkari itu dengan cara diubah atau disimpangkan atau memang diingkari ini semua disebut dengan ta'til Fa sunnah wal jamaah la yu'atiluna ayya ismin min asma'illah. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan pernah mengingkari. Ya, satu nama pun dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Au ayya sifatin min sifatillah. Atau dari satu sifat dari sifat-sifat Allah. Wala yajhadunahu wala yajhadunaha. Dan da ahlu sunnah wal jamaah juga tidak mengingkarinya. Bal yuqirruna biha iqraran kamilan. Bahkan ahlu sunnah mengakui semuanya asma dan sifat itu pengakuan yang sangat sempurna. Apa keberatan, apa keberatan kita gitu kan? Kalau Allah SWT punya sifat nuzul, punya sifat ulu umpamanya. Allah SWT bahkan dalam hadis yang mungkin sebagian kita kalau didengar ini apa namanya ini. orang gak sanggup gitu kan. Allah SWT tertawa dalam hadis Nabi SAW begitu. Tertawa. Ya, ada kagum juga, ada sifat ujub gitu. Jadi orang kadang-kadang kalau mendengar kayak gini, ya kayak makhluk dong Pak Ustadz. Itu kan menurut Anda makhluk. Lesa kami sini kan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Kenapa kita kadang-kadang ini akan kita jelaskan di sini nanti ya. Mengukur ya ataupun apa nih menggambarkan Allah Subhanahu itu dengan ukuran yang kita lihat gitu. Ukur dengan ukuran yang kita lihat. Padahal Allah Subhanahu mengatakan tidak ada apapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah Subhanahu seperti itu. Jadi bagaimana? Wallahu taala a'lam. Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari satu nama pun dari nama-nama Allah yang telah tetap ya untuk dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak juga satu sifat dari sifat-sifat Allah bahkan mereka mengakuinya dengan pengakuan yang sangat sempurna. Pak Ingkulta maka jika engkau mengatakan mal farku bayna ta'atil wa tahrif apa sih bedanya antara ta'atil dan tahrif? Ah, gitu. Kulna kita katakan atahrif dalil. Tahrib itu adanya di dalil. Dalilnya yang diubah. Dalilnya yang disimpangkan. Nah, gitu kira-kira. ta'til bil madlul. Sedangkan ta'til itu adanya di madlul yang ditunjukkan. Yang diarahkan. Gitu. Jadi kalau uh, tahrim itu letaknya di dalil yang mereka kotak kati gitu ya. Kalau ta'til itu adalah uh, hal yang ditunjukkan oleh dalil itu. Hal yang ditunjukkan oleh dalil itu. Itu yang mereka rusak. ah gitu ya. Famathalan, sebagai contoh kata beliau. Kata Syekh Muhammad al, al Sebagai contoh. Iza qala qailun. Kalau ada yang mengatakan. Makna qawlihi ta'ala. Makna firman Allah SWT. Bal yadahu Bahkan kedua tangannya Allah. Itu mabsutatani. Itu terbuka keduanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Ya ayat surah Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa itu mabsutatani itu terbuka terbentang keduanya dalam surah Al-Maidah ayat 64. Nanti selengkapnya kita akan jelaskan ya bagaimana uh, mentahrib dan mentaktil yang mereka lakukan ini kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Taala Jadi dikatakan tadi bahwa tahrib itu adanya di dalil. Di dalil itu yang mereka ubah atau mereka simpangkan. Sementara kalau dia uh, taktil itu yang disimpangkan adalah yang ditujukan oleh dalil itu. Ah, itu dia. Jadi memang uh, ada perbedaan ya. Tentu ada perbedaan. Kita lihat uh, sebagai contoh saja supaya lebih jelas adalah sebagaimana dikatakan ya dalam firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Maidah ayat ya ayat yang ke-20 ayat yang ke-64 bal yadahu bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatani keduanya terhampar keduanya terbentang mabsut ah gitu kan ai bal ya bal jadi mereka mengatakan maksud kedua tangan di sini maksudnya adalah bal kuatahu bahkan kedua kekuatan Allah hadamu pun ledalil ini adalah orang yang menyimpangkan terhadap dalil kenapa karena dia memaknai yadahu Padahal dalil jelas-jelas kalimatnya yadahu dua tangan Allah mereka katakan itu bukan dua tangan tapi maknanya adalah kuatahu dua kekuatan Allah hmm gitu kan ini namanya muharif ini namanya muharif Kenapa muharrib? Lihat. Allah bilang tangan, mereka katakan enggak tangan. Itu kekuatan. Kita sebagai alus nawal jamaah bagaimana menghadapi ini? Menghadapi ayat seperti ini, terkait dengan sifat ayat sifat seperti ini. Kita katakan Allah SWT memiliki dua tangan. Mana tangan tahu enggak kita? Tahu. Mana tangan ini seperti ini. Tangan tangan manusia seperti ini. Ini kan tangan. gitu. Tapi bagi Allah SWT tidak sama tangan makhluk dengan tangan Allah SWT. Jadi yang kita tafwid yang kita serahkan itu bukan maknanya tapi kaifiahnya, caranya. Ya, bagaimananya? Itu yang kita itu yang kita tafwid yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimana tangan Allah? Wallahu taala makna tangan tahu nggak kita? Ya tahu makna tangan jelas. Ya, tangan makhluk beda-beda kan? Tangan makhluk saja beda-beda gitu kan. Tangan manusia dengan tangan uh, apa namanya ini? Tangan tangan uh, yang lain umpamanya. Tangan kita katakanlah tangan monyet. Apa sama dengan manusia dengan tangan monyet? Enggak sama. Ah, gitu kan? Sama-sama punya tangan tapi beda kan? Ya. Jadi maksudnya sama makhluk saja itu ada bedanya. Itu perbedaan ada gitu. Apalagi dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa tangan bahwa di ayat ini yang benar maknanya adalah tangan juga, bukan yang lain-lain ditafsirkan dengan makna kuat tahu. Ini namanya tahrif. Kekuatannya bahkan kedua kekuatan Allah. Apakah hanya Allah terbatas kekuatannya hanya dua kekuatan? Nah ini kan dari sini saja sudah rusak kan. Maka kita yang benar bahwa maknanya adalah dua tangan ya. Allah SWT memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Berbeda dengan tangan Allah dengan tangan makhluk. Makna tangan kita ngerti. Tapi e, kaifiahnya bagaimananya tangan Allah SWT tidak kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Ah itu yang benar sikapnya. Ah gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan makna tangan artinya kekuatan, hada muharrif pun lil i di idia ini adalah muharrif. Muharif itu artinya mengubah, menyimpangkan ya e, makna daripada dalil itu sendiri. Ah itu dia. Itu kalau orang yang seperti itu dikatakan dia muharrif. Kalau kita ingin tahu dari perbedaan antara muharrif dan muatil kan. Jadi kalau orang yang menyimpangkan maknanya, ya ini namanya muharrif. Wa muaktilun lil muradis sahih dan dari situ dari satu sisi dia juga mu'attil. Mu'attil artinya terhadap maksud yang benar Li al murada al 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 karena yang maksud karena yang dimaksud adalah tangan secara hakiki karena kita maksud tangan ayat di ayat ini yang dimaksudkan oleh Allah adalah tangan sarah hakiki tapi sesuai dengan keagungan dan kelayakan bagi Allah kan nggak sama dengan tangan makhluk nah gitu jadi kita katakan adalah kalau orang mengatakan Baliyadahu kedua tangan maksudnya adalah e, kekuatan, ini muharib namanya. Orang yang mengubah atau menyimpangkan maknanya. Yang kedua dari satu sisi dia juga muatil. Dia juga muatil. Muatil itu artinya dari apa? Adalah orang yang e, mengingkari. Mengingkari makna yang benar. Kenapa? Karena makna yang benar adalah tangan secara hakiki. Ya, tapi bagi Allah kan nggak tahu kita tangannya secara makna kita tahu tangan tapi bagi bag, uh, bagaimana dengan tangan Allah wallahu alam kita tidak tahu ya taqad makna al murad maka dia telah mengingkari makna yang yang dikehendaki makna yang dikehendaki apa tangan bukan yang lain-lain jadi kalau orang yang mengatakan apa namanya ini uh, dia ini Yadahu ini maksudnya adalah uh, kekuatan ini keliru dan salah yang benar adalah tangan juga tapi tangan yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah azza bukan tidak sama dengan tangan makhluk maka kita katakan orang yang mengatakan dua, dua dua tangan maksudnya kekuatan dia muharif dan dalam waktu yang sama juga dia muatil kenapa karena maknanya yang diselewengkan ya karena dia yang ditujukan oleh dalil itu dia selewengkan juga yang ditujukan oleh dalil tangan dia bilang enggak tangan itu kekuatan Ah ya. Maka kita katakan di sini wa asbata makna ghairal murad. Sedangkan mu'atil juga telah menetapkan makna yang tidak dikehendaki. Makna yang dikehendaki tangan, mereka katakan bukan tangan. Wa idza qala wa idza qala bal yadahu la adri. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahkan kedua tangan bal yadahu dalam ayat itu. Jadi Syekh ingin membuat Uh, apa ya contoh apa namanya ini eh uh, penjelasan yang lain yang memang se searah dengan yang kita jelaskan tadi bahwa uh, yadahu baliyadahu mamsutotani kalau dikatakan artikan dua kekuatan ini keliru satu sisi dia muharib satu sisi yang lain dia mu'atil kenapa karena maknanya juga diselewengkan lafaznya dirubah yaitu baliyadah artinya kuat tahu juga maknanya diselewengkan jadi dari sisi lapas dan dari sisi ini dua-duanya keliru satu sisi dia muatil satu, satu sisi dia Muharrib satu sisi juga dia sedang muatil gitu kan wa idza qala qail kalau ada yang mengatakan bal yadahu mabsutatan dalam ayat 64 al-maidah itu bahkan kedua tangan Allah itu terbentang la adri saya tidak tahu maknanya Ufawidul amra ila Allah aku serahkan perkaranya kepada Allah la usbitu al-yada al-haqiqiyah la al-yad al-muharrifa ilaiha al-lafsu Aku tidak menetapkan tangan secara hakiki dan juga tidak tangan yang dipalingkan kepadanya lafaznya. Naqulu Ini juga mu'attil kata asyik. Maksudnya kalau ada orang yang mentafwid, menyerahkan makna dan kaifiahnya kepada Allah, ini juga muatil namanya. Ya. Ini juga mu'attil. Kenapa? Karena memang secara makna kita paham tangan. Bukan nggak paham kan. Ya tangan yang ngerti kita tangan, tapi bagaimana bagaimana dengan tangan Allah kita tidak tahu. Jadi yang kita tafwid, ahlus sunnah wal jamaah mentafwid adalah terkait dengan kaifiahnya gitu, bukan maknanya. Jadi ini ini harus hati-hati kita dalam memahami seperti jangan kita keliru ya. Bukan yang kita uh, tafwid itu adalah apa namanya ini uh, makna juga enggak. Makna kita ngerti. Ya, maka kita katakan bahwa kalau ada yang mengatakan kata asyik. ...makna baliadahum mafsutatani... ...bahkan kedua tangan Allah itu terbentang... ...maksudnya dia katanya tidak tahu... ...saya tidak tahu... ...saya menyerahkan semuanya kepada Allah... ...saya tidak tetapkan tangan bagi Allah secara hakiki... ...tidak pula tangan yang dipalingkan... ...maknanya lapasnya ke situ tidak... ...nakul orang yang seperti ini juga sikapnya... ...kita katakan mu'atil... ...walaisa muharrib bukan muharif... ...kenapa? ...karena dia apa namanya ini... ...menyerahkan semuanya kepada Allah... ...kan makna kita tahu makna tangan... Tapi kan bagaimana dengan tangan Allah itu yang tidak tahu kita. Itu sebenarnya sikap Allah SWT. Oleh jamaah yang sebenarnya. Tapi dia enggak. Semuanya diserahkan kepada Allah. Tangan juga ngerti dia maknanya. Ya, kaipiah juga diserahkan kepada Allah. Dari sisi kaipiah udah benar dia kan. Tapi maknanya yang keliru. Bagi, jadi bagaimana maknanya? Maknanya kita paham. Makna tangan itu. Tapi bagi Allah. Bagaimana tangannya? Allah alam Kita tidak tahu. Itu yang, itu yang benar. Ya. Jadi kaipiahnya yang kita serahkan kepada Allah. Makna kita ngerti tapi kan bagaimana dengan tangan Allah kita tidak tahu. Jadi kalau orang yang seperti ini sikapnya dia menyerahkan semuanya makna dan kaifiahnya kepada Allah ini juga mu'atil. Walaysa bimuharrifin dia bukan muharrif namanya. Li'annahu lam yughyir lafzi karena dia tidak merubah makna lafaz. Makna lafaz dia enggak ubah kan. Dia dia dikatakan dia tidak mu'atil ya meskipun dia tidak merubah makna lafaznya. Dia kan hanya mengatakan saya serahkan semuanya kepada Allah. Terkait dengan ayat ayat asma dan sifat, ayat-ayat yang membicarakan tentang asma dan sifat begitu juga dengan hadis-hadis, semua serahkan, saya serahkan kepada Allah. Makna dan kaifiahnya. Ini keliru. Ini juga muatil. Yang benar yang kita kaifiah, yang kita tafwid itu adalah apa yang kita serahkan, tafwid artinya kita serahkan adalah kaifiahnya kepada Allah Itu benar benar. Tapi kalau ada pun dua-duanya diserahkan makna dan uh, apa namanya kaifiahnya ini enggak benar. Ini namanya mufawidah. Ya, dan ini adalah merupakan golongan dari muatil juga. Meskipun dia tidak muharrib. Kenapa? Karena dia tidak mengubah makna lafaznya. Walam Dan juga dia tidak menafsirkan dengan selain yang dikehendakinya. Kenapa? Karena dia serahkan semua kepada Allah kan. Lakin atala alladhi bihi. Tetapi dia mengingkari makna yang dikehendaki dengannya. Wahuwa isbatul yadi lillahi azza wa Itu menetapkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia yang benar ikhwati fillah. Jadi bahwa yang benar kita tetapkan tangan bagi Allah. Tapi bagaimana tangan Allah itu yang tidak kita tahu. Dari sisi makna tahu gak kita tangan? Tahu. Ya tangan-tangan tahu kita tangan kan. Tapi bagaimana dengan tangan Allah itu yang kita tidak tahu. Jadi kalau orang yang e, mengatakan bahwa... ...makna baliyadahum masutatani bahwa kedua tangan Allah terbuka dan terbentang... ...maknanya adalah kekuatan ini adalah muharib dan sekaligus juga dia muatil... Atau ada orang yang mengatakan bahwa saya serahkan semuanya kepada Allah. Makna dan kaitiahnya ini juga mu'atil. Kenapa? Karena dia mengingkari makna yang dikehendaki oleh ayat. Makna yang dikehendaki oleh ayat apa? Maknanya tangan. Tapi dia mengatakan saya serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah juga bagian daripada mu'atil. Ikhwati fillah ta'ala wa jami'an. Jadi terkait dengan perkara ini kita harus benar-benar berhati-hati ya. Memahami dengan baik agar tidak keliru kita dalam memahami asma dan sifat. Ikhwate fillazina ya Allahu taala a'zani Allahu taala wa iyyakum jami'an waktu kita sudah berakhir ya insyaallah taala kita bisa ketemu di pekan yang akan datang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat haddallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.